hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ustaz yang mulia, para tokoh masyarakat yang berhadir, ada orang tua kita Bapak Haji Akhyar yang hari ini bersahabat dengan Bapak Salman Al-Farisi, disingkat Aman, ya. Hari ini hadir, Masya Allah. Ada Ustadz Adriansah, ada para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terutama anak-anak muda, masih mendominasi. Saya hitung-hitung 10-12 tahun ini, setiap ada tabligh akbar, majelis taklim, umroh, ibadah haji berkaitan dengan agama, itu 70-80%, 60% itu anak-anak muda di mana-mana. Beda dengan India, Pakistan, Bangladesh, China, Maroko, Turki, mereka itu yang tua-tua, yang aktif membela agama, terlibat dalam urusan agama, itu kalau di sana itu orang tua-tua. 70%, 80% orang tua. Tapi kalau di Indonesia, 10-12 tahun ini saya perhatikan, di mana saja, baik di Papua, baik di Halmahera, saya sudah keliling Indonesia, itu 70%, 80% anak muda. Seperti malam ini, lihat, rata-rata anak muda ini, 40 tahun ke bawah. Kalau anak muda sudah mau ikut urusan agama, tidak lama lagi negara kesatuan Republik Indonesia akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rahmah. Sama seperti zaman Nabi dulu, ketika Nabi dakwah terang-terangan, 3 tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Di rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Rumah di Mekah itu rapat-rapat. Kayak klaster lah kalau di sini, rapat-rapat. Dekat Ka'bah, keliling-keliling Ka'bah itu. Rumah Rasulullah sendiri dari Babu Salam. Sekarang jadi WC, dibuat jadi WC. Rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam itu terpencil sendirian. Tidak di kelompok klaster ini, dia agak terpencil sendirian. Sehingga sahabat mengendap-endap, kalau malam kan enggak ada lampu, gelap. Masuklah ke rumah Sayyidina Arqam. Disitulah Nabi mengajar 3 tahun. Membacakan Quran dan menjelaskan isi Quran. Penjelasannya tentu hadis. Qaul Nabi kan hadis kan? Yang dibaca Quran, yang hadir orang-orang yang mualaf, yang sebelumnya manusia paling bejat di muka bumi. Masuk Islam mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadi mualaf, ngaji sama Nabi 3 tahun.
Bagaimana Nabi mau mengubah orang yang paling bejat di muka bumi menjadi orang yang radhiyallahu anhum, orang yang diridhoi Allah? Tentu harusnya memakan waktu yang lama, mestinya. Tapi Allah beritahu caranya. Di dalam Al-Qur'an surah Jumu'ah diceritakan caranya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Mekah. Yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Nabi itu, yang diutus itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, membacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka, pada orang-orang bejat yang baru masuk Islam itu. Wa yuzakkihim. Ketika Nabi membacakan Quran, menjelaskan isinya, hati mereka tuh bersih. Jadi dengar Quran tuh, dengar aja. Itu hati kita dibersihkan oleh Allah. Quran itu membersihkan hati. Wa yuzakkihim. Begitu hati bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah diajarkan ilmu dan hikmah. Enggak bisa masuk ilmu agama dan hikmah agama kalau hatinya bejat. Enggak bisa, nolak dia. Hati berkarat, mata pun enggak bisa mendapat hidayah, kuping enggak bisa masuk hidayah lewat mata, lewat kuping. Enggak bisa lewat otaknya, enggak bisa. Sebab apa? Hatinya berkarat. Makanya ketika setelah masuk Islam, Nabi diperintahkan 3 tahun enggak main-main, setiap hari. Seludup-seludup masuk, dibacakan Quran, dijelaskan isinya dengan hadis-hadis Rasul tentunya. 3 tahun. Wa yuzakkihim, bersih hati. Begitu hati bersih, datang perintah salat tahajud separuh malam atau sedikit kurang dari separuh, semua sampai bengkak-bengkak kakinya. Waktu turun ayat ya ayuhal muzammil, wahai orang yang berselimut malam, kum, bangun, kumil lail, salat malam illa qalila, sedikit aja sisakan untuk tidur, separuh malam salat malam atau sedikit kurang dari separuh. Kan dahsyat itu, sampai kaki-kaki sahabat tuh kayak kikil-kikil kambing, matanya bengkak karena bengep nangis separuh malam, sepertiga malam, setiap hari. Kenapa mereka mau? Waktu itu sholat 5 waktu belum ada, baru sholat wajib, baru sholat malam aja yang ada. Mereka sanggup setengah malam sholat karena hatinya bersih. Wa yuzakkihim, sudah bersih hati, sehingga ketika datang ilmu mereka akan kerjakan 100%, nggak tawar-tawar lagi. Nah, itu gunanya ngaji ini. Duduk aja di sini hati bersih. Kalau hati udah bersih, otak bersih. Kalau hati kotor, otak kotor. Kalau hati kotor, mata kotor. Lihat bininya enggak semangat ya. Ini aja enggak bertukar-tukar. Lihat bini orang. Karena hati kotor. Kalau hati kotor, kuping kotor. Dengar orang baca Quran, marah. Jangan kuat-kuat. Kau baca Quran kau, jangan kuat-kuat. Kalau mau kuat-kuat, kau jangan di masjid baca Quran. Di rumah kau. Hebatnya, lantangnya sama orang baca Quran. Orang jikir-jikir dia benci. Jikir-jikir kuat-kuat kau. Kalau mau jikir-jikir kau di rumah kau. Selawat-selawat, apa selawat-selawat? Bencinya bukan main. Giliran yang orang joget sama bini orang, ke kanan, ikut pula dia menjoget. Ah, ini karena hati sudah kotor. Paham? Kalabal rona ada kulubihim makanu yaksibun. Jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh telah. Bal, sungguh telah. Telah apa? Dikasih tanda sakta. Dikasih tanda sakta. Sakta itu menurut ilmu qiraat memberhentikan bacaan 2 harkat. Tapi napasnya enggak boleh putus. Kalau napasnya putus dia tarik baru, namanya waqaf. Apa namanya? Waqaf. Tapi kalau sakta, bacaannya aja yang berhenti, napasnya enggak. Itu menurut ilmu tajwid. Di surah Yasin ada satu itu.
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti bacaannya aja, napasnya tidak. Yang kedua ini kallabal rona ala qulubihim. Ada lagi surah Al-Qiyamah, man raq. Ada surah Al-Kahfi, satu lagi iwajan qayyima. Ada empat dalam qiraat hafaz. Kalau qiraat hamzah banyak, setiap jumpa hamzah saktah dia. Nah, kita qiraat hafaz lah, seluruh Indonesia ini qiraat hafaz. Itu kata ahli qiraat, memberhentikan bacaan tanpa memberhentikan nafas selama dua harkat. Kata ahli tafsir lain lagi. Itulah ilmu berbeda-beda. Kata ahli tafsir, kalau ada tanda saktah, kita disuruh diam, memberhentikan bacaan sejenak, memikirkan kata-kata di sebelahnya, karena kata-kata di sebelahnya itu sangat mengejutkan, sangat bikin kaget, maka persiapkan jantung kita jangan kaget. Sekali-kali jangan begitu. Kala, sekali-kali jangan begitu. Bal, sungguh telah. Telah apa? Diam dulu. Baru lihat sebelahnya. Rona ala kulubihim, berkarat hati mereka. Makanu yaksibun, karena banyaknya dosa yang mereka buat. Jadi hati bisa berkarat. Banyak lihat yang haram, hati berkarat. Banyak dengar yang haram, hati berkarat. Kotor. Banyak mikirkan yang haram, hati. Banyak bicara yang haram, hati kotor. Kalau hati sudah berkarat, enggak dibersihi, enggak dibawa istighfar, enggak dibawa zikir, enggak dibawa tobat, dia bisa mati. Kalau udah mati, enggak ada manfaat mata, enggak ada manfaat telinga lagi, enggak ada manfaat semuanya, enggak ada manfaat lagi. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim, kuping enggak manfaat lagi, mati juga. Wa ala absarihim, mata enggak guna lagi. Risyawah, ada dinding, tidak bisa masuk hidayah lagi, tertutup. Walahum azabun azim, mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini yang bilang Quran. Maka sering-sering ngaji ini supaya membersihkan hati, bercahaya lagi hati ini. Begitu kita berdiri, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat akan berseru begitu kita berdiri. Kata malaikat apa? Qumu maghfuran. Berdirilah kamu, dosa-dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya majelis taklim itu. Membersihkan hati, wa yuzakkihim. Sampai sini paham? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun itu kerja Nabi. Setelah 3 tahun baru dakwah terang-terangan. Baru dakwah terang-terangan. Turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hei kamu yang berselimut tipis di siang hari, bangun. Bikin dakwah, beri peringatan sama manusia. Wasiyabaka fatahhir. Kalau mau dakwah, baju bersihkan. Bukan beli baju baru, enggak. Baju lama aja tapi bersih. Gak boleh dakwah dekil-dekil, bau-bau, busuk-busuk. Disuruh dalam Quran. Maka Nabi dakwah terang-terangan. Dipanggillah semua orang Mekah. Panggil semua, kumpul semua. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak tinggal di Mekah. Abu Lahab itu tinggalnya tidak di Ka'bah maksudnya. Bukan di dekat Ka'bah. Dia tinggalnya di kampung sendiri, namanya kampung Abu Lahab. Kalau kita naik taksi ke arah Tan'im, tengah-tengah antara Mekah Tan'im, tengah-tengah itu ada satu kampung namanya kampung Abu Lahab. Di situ dia naik taksi aja sekitar 10-15 menit. Bagaimana naik onta? Tentu lama. Datang dia sampai di Mekah, Nabi khutbah. Wahai Bani Adi, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, dipanggil semua. Abdus Syam, semua Bani-Bani Quraisy dipanggil. Bagaimana kalau saya ceritakan kepada kamu di belakang gunung ini ada musuh yang akan membunuh kamu semua, menghancurkan kamu? Wah, kami percaya. Semua bilang itu, kami percaya. Karena Rasulullah ini Al-Amin, orang yang tidak pernah dusta, orang terpercaya. Kami percaya kalau ada musuh kamu bilang pasti terjadi.
Ah, barulah Nabi bilang, kalau begitu dengar oleh kamu. Ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, kau ucaplah la ilaha illallah, kamu akan sukses dunia akhirat. Wanjaritlah semua kecewa. Sampai Abu Lahab, paman Rasulullah, tapi mertu apa? Besan. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi besan. Dua anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah, itu dikawinkan Nabi dengan anak kandung Nabi, Ruqayyah dengan Umi Kulsum. Bayangin itu, saking cintanya Nabi dengan Abu Lahab, saking cintanya Abu Lahab dengan Nabi. Mereka berbesanan. Dua anak Nabi dinikahi oleh dua anak Abu Lahab. Tapi begitu Nabi ucapkan, hei manusia, kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu sukses dunia akhirat. Ambil batu itu Abu Lahab. Tabat yadak, celaka tangan kamu. Hanya untuk ini kamu kumpulkan saya jauh-jauh, saya datang sini cuma untuk ini. Mau dilempar batu. Celaka kedua tanganmu. Langsung turun wahyu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan tangan Nabi, tangan Abu Lahab, dua-duanya yang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya yang banyak sekampung, dia punya kampung sendiri, kampung Abu Lahab. Hartanya yang banyak, anaknya yang hebat, semua enggak ada manfaat apa-apa ya. Usahanya segala macam itu tidak ada manfaat. Usaha kita biar dunia ini kita punya, kalau enggak punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak ada gunanya. Walaupun ayat ini untuk Abu Lahab, untuk kita juga, betul? Betul? Kaya pun kita ini, raya kaya, dunia ini kita punya, enggak punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak ada gunanya. Pulang dari situ, Abu Lahab marahnya bukan main. Dapat pula kabar ada ayat turun untuk dia. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pula mengipas. Bukannya nyabar-nyabarin, sabar. Itu besan kita. Itu ponaanmu. Kan enak punya istri begitu. Marah, marah sama Nabi Muhammad. Jangan, itu keponaanmu. Kamu yang ngurus, waktu kecil kan kamu yang menyusukannya. Ah, Suwaibah, budaknya Abu Lahab dimerdekakan untuk menjadi ibu susunya Nabi. Sebelum ketemu dengan Halimatus Sa'diyah. Kan harusnya begitu istri itu. Udah selain ponaan dia pun besan kita. Dua anak dia jadi mantu kita, kan harusnya begitu. Ini enggak. Oh, memang dia enggak beres. Ini memang kalau setan lihat orang soleh benci. Itu ciri-ciri itu. Kalau kita ini benci lihat orang soleh, berarti kita setan. Mirip istrinya Abu Lahab, tahu? Senangnya sama tukang joget. Senangnya sama tukang mabuk. Kita harus introspeksi diri juga kita. Malah dipanas. Apa kata istrinya? Mulai hari ini aku gak mau lagi lihat hidung anaknya dia di sini. Ceraikan. Langsung hari itu juga Utbah dengan Utaibah menceraikan anak Rasulullah SAW. Masih umur 14 tahun jadi janda, bayangin itu. Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Umi Kulsum. Cerai. Nolak. Enggak ada yang mau. Abu Lahab enggak mau. Abu Jahal enggak mau. Abu Sofyan enggak mau masuk Islam, enggak mau. Abu Quhafah enggak mau. Pokoknya abu-abu enggak mau lah. Abu-abu itu enggak mau semua. Siapa yang mau? Anak-anak muda, Sayyidina Ali, 13 tahun. Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubair. Muda-muda semua, 20 tahun, 18 tahun. Yang tua cuma satu orang, Sayyidina Abu Bakar, 38 tahun. Rasulullah 40 tahun. Coba. Meskipun yang tua-tua menolak, tapi anak-anak muda mau pikir dan kerja agama. 13 tahun. Orang-orang yang Islam itu ditukar panggilannya oleh Allah dari ya ayuhan nas, hai manusia, berubah menjadi ya ayuhan ladina amanu, hai kamu orang beriman. Enggak main-main begitu mereka pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah mereka digelar radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor adalah orang-orang yang mula-mula masuk surga kelak di hari kiamat. Apakah cukup Muhajirin Ansor? Ada satu lagi. Walladzina taba'uuhum biihsan. Mereka yang mengikuti golongan Muhajirin dan Ansor. Tiga. Ini dalil mematahkan fitnah Syiah. Syiah mengatakan tidak bisa masuk surga kecuali hanya ikut Ahlul Bait saja. Tidak ada dalil disuruh ikut sahabat Nabi. Itu kata Syiah. Maka mereka menyebut jamaah Ahlul Bait Syiah. Tidak sah Islam kalau enggak mengikuti Ahlul Bait, Sayyidina Ali dan keluarganya saja. Ini dalilnya ini. Quran Surah At-Taubah 100. Muhajirin Ansar duluan masuk surga. Betul. Walladzina taba'uuhum biihsan. Orang yang ikut Muhajirin Ansar. Bukan keluarga Nabi Muhajirin Ansar. Ada keluarga Nabi di situ. Sayyidina Ali di situ, keluarga Nabi, Muhajirin juga. Betul. Sayyidina Utsman, Muhajirin juga. Tapi Ansar bukan. Ansar bukan keluarga Rasul. Orang Medina. Tapi siapa yang ikut Muhajirin Ansar masuk surga, ini jaminan Allah di Quran loh, Surah At-Taubah ayat 100. Kepada mereka dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal selama-lamanya dalam surga itu. Dan itu adalah kemenangan yang agung dari Allah. Berubah panggilan jadi radhiyallahu anhum. Enggak main-main. Kenapa? Iman lurus, mendengarkan pengajian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kalau kita rajin mendengarkan Quran, rajin dengar taklim, hati kita bersih. Kalau hati bersih, akal kita lurus memandang masalah. Lurus akal kita memandang masalah ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, bisa kelihatan. Dan kita enggak perlu dengan makhluk. Kenapa makhluk? Makhluk perlu sama Allah, betul? Kita enggak perlu sama makhluk kita. Kita perlu sama Allah, kita kerja sama Allah. Membela kebenaran, mencegah kemungkaran, kerja saja sama Allah. Rezeki, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup di dunia, rezeki sudah ditetapkan Allah. Betul? Betul? Betul. Yakin aja, orang sakit aja stroke makan kok. Sakit stroke, ha. Makan lewat hidung disuntikkan sama dokter. Cot. Nyari makan enggak? Nyuap enggak? Ngunyah enggak? Tidak. 2 tahun masuk lewat hidung makanan. Kenapa takut enggak makan? Jadi penjilat. Kenapa takut enggak makan? Penjual agama. Iya Pak, walaupun rezeki itu Allah yang menetapkan, tapi kalau kita enggak kerja mana makan? Siapa bilang? Allah kau tapikan. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau. Iya memang betul Pak, tapi ya Allah kau tapikan. Allah ditapikannya. Ini enggak lulus ini ngaji la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha dinafikan. Selain Allah semua ditafikan. Illallah hanya Allah aja diisbatkan. Enggak boleh yang lain. Ini Allah ditafikannya. Gila enggak itu? Memang yang memberi rezeki Allah, Pak. Tapi kalau saya enggak kerja mana dapat rezeki? Gila kau. Berapa banyak orang enggak kerja dapat rezeki? Mana ada? Banyak siapa? Orang penjara? Ayo. 10 tahun di penjara, apa kerjanya? Makan, tidur, makan, tidur. Siapa bilang enggak kerja enggak dapat rezeki? Pulang-pulang dari penjara gemuk bininya. Ya kok gemuk kau? Aman Bang, 10 tahun enggak ada yang nabok aku. Enggak, tauhid kita enggak lurus. Maka kita harus betul-betul yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain sebab aja. Dapat rezeki bisa dari kerja, bisa. Tapi bisa dari sakit. Orang sakit pun dapat rezeki kok. Sakit dia gak kerja. Kerja dia kuli. Kuli bangunan. 1 hari 70 ribu.
tiba-tiba sakit 2 minggu enggak kerja, harusnya kan enggak makan. Enggak bisa nguli. Enggak ada gaji. Tiba-tiba kita datang ke rumah sakit. Makan sup ayam dia. Mak, kerja makan ikan asin. Tak kerja makan sup ayam. Kenapa kau makan sup ayam? Mertua datang. Biar cepat baik katanya. Pernah mertua kau kasih makan? Mana pernah kalau enggak sakit. Ya takut dia kau mati, anaknya jadi janda. Habis makan sup ayam, makan apel, dikupaskan apel sama bininya. Mak Jang, sakit apel kau. Iya, siapa ngasih? Pak Akhyar. rezeki bisa datang lewat sakit, betul. Rezeki bisa datang lewat silaturahim. Silaturahim, kita jumpa kawan, lama enggak jumpa. Kita jumpa kawan, saya pernah itu, naik sepeda motor saya. Dari sana, orang naik mobil, gini-gini keluar-keluar tangannya. Manggil saya kan, saya berhenti. Ya siapa ini? Tiba-tiba keluar dari mobil itu. Kawan lama, bekas sekda Tanjung Bali. Waktu itu Ibu Tin datang ke Istana Maimun. Jadi diperlukanlah pengantin Melayu. Saya diambilnya, katanya putih ganteng deh waktu itulah. Ya. Perempuannya pegawai Pemda dari Tanjung Bali. Jadi pengantinlah kami di Istana Maimun. Ibu Tin lewat, tengok Ibu Tin. Cakep-cakep ya orang Melayu ya, kata ya. Ditepung tawar ya sama Ibu Tin. Udah itu kami enggak pernah jumpa dengan sekda itu. Tiba-tiba dia turun. Adik apa kabar? Bagus. Abang sekarang jadi wali kota Binjai, gitu. Wah, udah jadi wali kota ya. Macam Pak Akhir juga ya kan. Jadi wali kota. Iya, Mak. Datanglah ke rumah, kita kunci nanti kamar. Apa pagar, kita ngobrol-ngobrol aja. Makan nasi goreng biar kakakmu yang masak. Ya, okelah insyaallah. Ini uang beli kerupuk lah jajan-jajan katanya. Kali ku buka 50.000. Seberapa banyak kerupuk dibeli 50.000. Silaturahim ketemu di jalan aja enggak sampai 5 menit. Jadi silaturahim juga membatalkan rezeki, betul? Mati juga membatalkan rezeki, mati. Ada orang mati naik kapal terbang, buruh. Ingat betul saya itu. Karena rektor 3 Universitas Amir Hamzah wafat juga naik kapal terbang itu, naik Garuda jatuh di Buah Nagar. Semua wafat waktu itu. Ada buruh terbaik Kota Medan, buruh Astra terbaik. Baru nikah 4 bulan, istrinya baru hamil muda. Jatuh, meninggal. Istrinya nangis-nangis, ya Allah, habislah tempat bergantung. Kekasihku wafat, aku hamil muda, kan gitu. Kira-kira 1 atau 2 minggu kemudian datang direktur Garuda, manajer Garuda, wali kota Medan, camat, lurah rumahnya, menghibur, terus kasih amplop. Dari asuransi, dari Garuda. Sekali dibuka, cek 1,5 miliar, berhenti nangisnya. Musibah juga mendatangkan rezeki. Musibah juga mendatangkan rezeki. Banyak. Jadi yakin sama Allah aja. Usaha dibuat, tapi usaha bukan hanya kerja. Usaha itu bisa dengan zikir, baca Quran, silaturahim, betul enggak? Betul. Musibah, sakit, itu semua mendatangkan dakwah, mendatangkan rezeki. Hari ini kan orang Islam taunya datang rezeki dengan cari makan, kerja. Kalau enggak kerja enggak dapat duit. Samalah kita dengan orang-orang kafir itu. Kalau begitu akidah kita, rezeki bisa datang lewat cara macam-macam. Zikir. Zikir aja. Mendatangkan rezeki. Itu kata Quran. Kata hadis. Otak kita ini kan udah rusak. Betul enggak? Apa kata akal kita? Mana bisa zaman modern zikir-zikir dapat duit. Dari mana jalannya? Iya. Kalah Quran sama otakmu itu. Di mana di Quran ceritakan? Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan ikan. Ayo, mana lebih milih? Bengek 10 tahun atau dimakan ikan? Milih mana? Mana lebih dahsyat? Bengek 10 tahun atau dimakan ikan? Dimakan ikan. Nabi Yunus dimakan ikan. Enggak dicabutnya pisau dari pinggangnya, tikam jantung pisau, api ikan, belah perutnya berenang. Kalau itu dilakukannya mati Nabi Yunus. Sebab ikan itu setelah menelan beliau, tidur di bawah dasar laut. Mana bisa dari dasar laut ke atas sana, matilah. Nabi Yunus tidak bunuh ikan itu. Nabi Yunus zikir aja, disebut di Quran zikirnya. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadzolimin. 40 hari, bukan main-main. Enggak makan, enggak minum dalam perut ikan 40 hari. Zikir aja, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadzolimin. Sesungguhnya tiada Tuhan selain engkau. Bukan la ilaha illahu. Sesungguhnya tiada Tuhan selain dia, jauh dia. Engkau kayak di hadapan. La ilaha illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadzolimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, salahku. Aku yang salah. 40 hari, bangun ikan. Keliling ikan di samudra, dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya sendiri. Muntah di kampung halaman sendiri. Dalam tafsir ceritakan dia bisa bangun. 40 hari enggak makan, enggak minum, lemes. Kulit-kulitnya hancur, daging-dagingnya masak, kena asam lambung ikan itu. Duduk pun enggak bisa. Tapi zikir terus dilaksanakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tiba-tiba ada kambing di atas bukit sedang menyusukan anaknya. Ditendangnya anaknya, lari dia ke bawah, ke pinggir laut. Dikangkanginya Nabi Yunus. Diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isapnya. Sampai kenyang. Udah kenyang pergi kambing itu. Berapa jam kemudian datang lagi kambing itu, dikangkangi gitu. Isap. Sampai bisa duduk. Begitu bisa duduk, tumbuh di sampingnya labu, langsung berbuah, langsung bisa dibelah, langsung dimakan. Maka orang sakit perut, obatnya labu. Memang Nabi Yunus dikasih Allah obatnya labu waktu sakit. 40 hari enggak makan, usus sudah lengket, obatnya labu. Orang kita kan kalau sakit perut, apa makannya? Labu. Dari mana dapatnya? Dari tafsir. Tafsir Khazin dan lain-lain. Sampai Nabi Yunus pulang, seluruh kaumnya yang kafir sudah masuk Islam semua. Semua persoalan selesai. Persoalan pribadi, persoalan kaum selesai. Coba. Coba kita yang sehat ini. Ada kambing nyusukan anaknya, usir anaknya, tidur di bawahnya coba. Isap putingnya kalau enggak diinjek-injek kambing itu kita. Terus zikir-zikir, tapi kita enggak yakin. Hari ini kita enggak yakin dengan agama kita. Sehingga kita pikir kalau cari duit, cari kaya harus kerja. Kerja yang halal enggak bisa, kerja yang haram. Supaya cepat kaya. Jadi penjilat. Kami ini kalau jadi penjilat sudah lama jadi komisaris. Betul enggak? Jadi komisaris. Maaflah dulu Wak, ya enggak? Betul. Maaflah dulu Wak, harga diri ya enggak? Orang Melayu ini lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik kita makan singkong, makan ubi halal daripada makan beef steak tapi dari babi. Beef steak babi. Ngerti? Kok diam aja kalian? Ngerti? Prihatin hari ini orang Islam kasih 100 ribu belok. Kasih 50 ribu belok. Enggak punya akidah dengan Allah. Dipikirnya sekedar 100 ribu, 50 ribu itu aja. Dikubur enggak dipertanggungjawabkan itu. Kerusakan yang timbul apa enggak ditanya nanti di akhirat. Dulu waktu 212, Ahok sudah ditetapkan tersangka, kita diminta jangan demo. Cuk, udah kan Ahok sudah ditetapkan tersangka, udahlah, enggak usah demo. Umumkan aja 212 dibatalkan. 1 triliun ditawari tuh. Berapa kalian dengar? Berapa? Yang kuat berapa? 1 triliun. 12 nolnya itu tahu. Bukan 50 ribu. Enggak ada yang mau. Kalau mau bagi 10 aja waktu itu. Lumayan 100 miliar, bisa lah tambah bini 3 lagi. Tapi mau. Apa duit? Orang gak kerja aja makan kok ditanggung Allah rezekinya, betul? Orang dalam perut ikan aja makan kok. Kambing menyusukan putingnya, betul? Jadi kenapa? Kita gak yakin dengan Allah. Orang pikir kalau kaya itu bahagia. Enggak ada. Tidak ada ceritanya kaya itu bahagia. Berapa banyak orang kaya enggak bisa tidur. Betul? Orang kaya enggak bisa tidur. Minum pil tidur pun enggak tidur.
Pada rumahnya ada AC, tempat tidurnya alga 100 juta harga tempat tidurnya. Rumahnya pakai pagar. Pakai satpam lagi. Tiap jam satpamnya mukul, teng jam 1. Teng teng jam 2. Teng 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 jam 3. Tidur? Enggak. Salah pukul satpamnya, teng, bangun dia. Hei, satpam sini kau dulu. Ada apa, Bos? Berapa kali kau pukul tadi? Satu kali, Bos. Jam berapa? Jam 1. Kepala atuk kau jam 2 ini, tahu kan? Rupanya dia enggak tidur, dia nunggu lonceng. Kirain kaya tuh bahagia, enggak ada ceritanya bahagia kaya. Enggak tidur banyak orang kaya, betul? Malah orang miskin tidur nyenyak. Habis ndayung sampan dia cari ikan, dapatlah sekepiting, 2 kilonya dapatnya. Taruhkannya diikatnya sampannya, duduk dia di bawah pohon. Tidur nyenyak. Paham? Paham? Paham. Waktu saya pindah ke Jakarta 22 tahun yang lalu, Jakarta belum terlalu ramai waktu itu. Lewat dari depan sana mobil. Wah, ini mobil kaya nih, Range Rover. Di atas 1 miliar. Ini pasti lagi bahagia ini orang kaya. Saya lihat. Bahagia? Enggak, lagi marah-marahi supirnya. Dalam hati saya, orang kaya enggak bahagia. Lewat Mercy. Wah, ini mahal nih. Pasti lagi bahagia ini. Saya lihat apa? Lagi nanduk-nanduk kepalanya. Susah dia. Lewat bus kota merah itu. Tempat duduknya pun plastik, enggak ada kipas anginnya. Namanya Metro Mini. Lewat saya lihat dari depan sampai belakang tidur semua. Hari ini kita pikir kalau kaya kita bahagia, makanya mati-matian orang mencari kekayaan walaupun dengan cara haram. Kalau mau jadi kaya sekarang ini yang paling cepat jadi tim sukses. Cepat jadi kaya. Apalagi jadi tim sukses anak presiden. Mantul ya. Duitnya banyak. Oh, bukan itu tujuan hidup. Enggak ada kaya bikin bahagia. Ida Laila bilang, justru dia bahagia waktu miskin. Udah kaya dia sengsara. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Makan sepiring, tidur setikar, saking miskinnya. Sedih dia? Enggak. Sengsara? Enggak. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Bayangin tuh. Tidur setikar, makan sepiring, bahagia. Bocor kalau hujan tau, bahagia, nggak ada beban. Hari raya mau pulang dia ke Mendeling, kebetulan orang Mendeling. Ditinggalnya aja rumahnya itu, tutupkannya aja, rumah tepas, lantai tanah, senap. Tetangga nanya, kemana bang? Pulang kampung 3 minggu ke Mendeling, hari raya. Lah, kok nggak dikunci rumahnya? Alah, maling juga masuk, kecewa. Gak ada apa-apa. Piring satu, plastik pula. Tikar sudah robek-robek, bantil lah, mau curi-curi lah. Betapa bahagianya orang miskin. Begitu kaya raya, ya Allah, berubah nasib. Lakinya pakai mobil mewah, bininya pakai kalung emas, sekilo. Dipakai semua sampai terjulur lidahnya. Bahagia? Enggak. Tiada ku sangka, tiada ku duga,
berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Udah kaya, Sabtu Minggu gak pernah pulang. Ditelepon sama bini, pakai Android, orang kaya. Bunyi HP itu, kriung, 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 dilihat aja sama lakinya. Tertulis itu, Kopassus. Gak diangkat. Akhirnya kasihan, sering, 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 kring, kring, akhirnya ditengok. Apa? Abang kemana sih bang? Sabtu Minggu gak pernah lagi di rumah. Abang ini direktur, tahu? Direktur, orang kaya, tahu? Abang ini lagi turne, tahu? Turne. Bininya akhirnya, ya hati-hatilah bang kalau turne. Ya, jangan telepon-telepon. Ini lagi turne tau. Iya bang, matiin. Selingkuhannya nanya, di sebelah. Turne itu apa bang? Turu kono, turu kene. Alah. Enggak selamanya kaya membawa bahagia, betul? Betul? Tapi hari ini orang salah sangka. Dipikirnya kalau kaya bahagia, enggak. Kita ini pergi ke sana-sana itu karena rezeki. Saya enggak pernah nyimpan uang di bank. Bisa 36 negara saya kelilingi dunia ini tahu. Kalau diduitkan berapa puluh miliar duitnya itu keliling Amerika. 17 negara bagian Amerika saya kelilingi. Kalau pakai duit berapa banyak itu? Ke Kanada, ke Cina, ke Jepang, ke Eropa, kemana-mana saya pergi. Enggak ada tabungan saya di bank. Karena untuk memperjalankan Allah SWT punya yang memberi rezeki, betul? Jadi rezeki bukan mesti punya duit banyak. Naik haji 10 kali saya. Enggak pernah sekalipun pakai uang negara, walaupun saya wakil sekjen MUI 10 tahun. Punya hak untuk naik haji pakai uang negara, enggak pernah saya pakai itu. Karena kita yakin Allah SWT memberi rezeki. Dengan cara apa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan rezeki itu bukan mesti duit. Berapa banyak orang punya duit, rezekinya sedikit. Ada orang duitnya 100 miliar, duit semua gak campur daun, kaya apa gak? Bininya 4, rumahnya 10, mobilnya 10, kaya apa gak? Tapi rezekinya sedikit. Ditakdir Allah, rezekinya sedikit. Kena sakit stroke, bengkok gini. Mobil 10, yang naik pembantunya sama supirnya. Dia naik kursi roda. Biar tahu klien. Nampak sama klien itu? Oh, nampak? Kaya? Kaya? Rezeki banyak? Enggak. Pagi-pagi datang pembantunya, Wagiem namanya. Selamat pagi, tuan. Pagi, em. Sehat, tuan. Beginilah yang bengkok. Iya, saya tuan. Pagi ini saya kepingin makan sup buntut, iya. Sup buntut, tuan? Langsung jiun, tuan. Kalau makan sup buntut, langsung jiun. Jiun itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi enggak boleh, enggak boleh. Kalau gitu saya makan sup kepiting. Sup kepiting, kolesterol tinggi, langsung game over. Mulai nangis. Kalau gitu saya makan kolak pisang yang manis saja ya. Mana bisa tuan, diabetes kok. Diabetes makan gula. Langsung pecah sakit. Kalau gitu aku makan ikan asin aja ya, kayak orang miskin. Nggak bisa tuan, ikan asin tuan darah tinggi. Alangkah sialnya duit 100 miliar. Terserahlah yang saya nyerah aja. Oh, saya sudah belajar sama dokter gizi, makanan sehat untuk orang stroke. Setengah jam jadi. Ini dia makanan untuk orang stroke. Bubur pakai rebus bayam, enggak pakai garam, di blender. Persis muntah kucing. Dia penengoknya mencong mulutnya. Apa ini om, inilah makanan sehat tuan, kok kayak muntah kucing. Ya dimakan, kalau enggak mati tuan. Diambillah sama bininya, bini keempatnya 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Bodinya macam gitar listrik.
makan, kata bininya. Ah, meleleh-leleh. Bininya begitu cantik, jangankan dipakainya, dipegangnya enggak nyampe. Biar tahu kalian, orang kaya belum tentu dapat rezeki banyak. Paham? Selesai makan dia tengok bagian itu dibuka, kulkas 4 meter. Bayangin orang kaya, dibuka bagian itu dari atas di grawatnya. Dia nengok, ya kue semua boleh kue makan, begini nasib orang miskin tuan. Semua boleh dimakan. Tapi manusia enggak pernah berpikir bahwa rezeki itu Allah yang menetapkan. Rasulullah bilang, enggak tahu kita apa yang kita makan besok. Tidak ada yang tahu apa yang kita makan besok, enggak ada yang tahu. Saya akan makan apa yang saya mau, enggak bisa. Kau hanya usaha aja yang putus tetap Allah. Ada orang kaya, pagi-pagi dia bilang sama istrinya, hari ini hari ulang tahunku. Masak kari kambing, catat sama bininya. Udang yang besar-besar, tiger itu, kau sambal, ya, pakai kentang, sambal belacan, ya. Gulai daun ubi, siap, siap. Nanti siang habis Johor aku pulang, kita makan sama-sama. Baik bang, kata istrinya. Jam 11 ditelepon, udah belanja, udah dimasak bang. Jam 12, udah standby bang, udah di atas meja semuanya. Ingat ya, 12:30 habis Johor saya pulang, kita makan bersama. Selesai Johor turun dia dari lantai 26 kantornya, cingit naik lift sampai bawah, ketemu bosnya. Eh, bapak mau kemana? Mau pulang makan pak, istri saya sudah masak. Nggak bisa. Kenapa? Ini kita mau rapat COVID-19. Aduh mak, udah masak pak? Nggak ada. Saya belum makan siang, naik atas sudah disediakan sama kantor. Sampai di atas, ya sebelum kita rapat marilah kita makan. Nasi bungkus, sekali dibuka ikan gembung. Siapa yang atur? Allah. Siapa yang atur? Allah. Hari ini kita gak yakin aja sama Allah. Sampai mau menggadaikan agama dan harga diri kita gara-gara mau dapat rezeki. Alah-alah. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau negeri mau makmur, pertama kita ini, rakyatnya harus soleh. Kalau kita beriman betul-betul dan bertakwa betul-betul, itu langit dan bumi mengantarkan barokah. Dan yang bilang Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah benar penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai jawaban, lahnya itulah jawab, sebagai jawaban atas iman dan takwa mereka, kami bukakan rejeki dari langit dan bumi, mancur rejeki dari langit, muncrat dari bumi. Walakin kadzabu, sayang seribu sayang, mereka banyak berdusta saja, menipu Allah, pura-pura beriman, pura-pura bertakwa. Hari ini di masjid aja, tinggalkanlah HP kita. Tinggal HP kita. Tinggal. Wuduklah kita 10 menit. Apa yang terjadi? Hilang HP. Hilang. Masjid loh. Hilang. Apalagi di pasar, apalagi di pajak. Sampai orang Nasrani menyindir saya dulu. Jul, apa? Kenapa di masjid sendal bisa hilang? Ya. Bukan gitu ditanyanya. Kenapa Oma Irama itu nyanyi-nyanyi katanya? Kenapa di masjid enggak ada nyanyi-nyanyi? Saya bilang nyanyi-nyanyi di masjid enggak boleh nyanyi-nyanyi. Macam di gereja pakai-pakai piano enggak boleh. Ah, Oma Irama penyanyi, Evi Sukesi penyanyi orang Islam, Hetty Kusendang penyanyi orang Islam. Kenapa di masjid enggak ada piano untuk nyanyi? Ya kami enggak boleh begitu, saya bilang. Ah, bukan karena itu. Jangankan piano, sendal aja hilang di masjid, apalagi piano. Diejeknya kita tahu. Kenapa kita pura-pura aja beriman? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami turunkan bencana. Kami azab mereka karena kepura-puraan mereka itu. Ini negeri Indonesia harusnya kaya raya. Betul? Kus Plus bilang,
negeri ini bukan lautan, hanya kolam susu. Oh, bayangkan itu. Laut air kita ini kolam susu. Air paret zaman saya kecil bisa diminum. Saking jernihnya air paret zaman saya kecil. Kami dulu kalau mencari kayu di semak-semak, aus, cari pohon pisang. Ditetak pakai arit sebelah bawahnya. Dicabut arit itu muncrat air dingin. Kami minum, cur, macam air kulkas. Bersihnya, harum, sejuk. Air di mana-mana mengalir bisa diminum. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Orang dulu punya pancing satu, anaknya 8 makan semua. Merumput dia di sawah. Tengoknya matahari. Kejap lagi zuhur. Diambilnya kaki cuci, tangan cuci, diambilnya pancing dari kantongnya. Talinya itu dipilin 3. Ditangkapnya. Dulu banyak kodok di sawah. Tinggal, betul gak? Di sawah dulu kodok, apalagi cebong. Kodok aja banyak zaman itu, apalagi cebong, ya enggak? Diambil kodok satu, pasang, cari lubang di galangan sawah. Asal ada airnya, pancing. Dapat belut. Ambil lagi kodok. Kalau cebong, belut enggak mau, pahit. Harus kodok. 10 menit bisa dapat 10 ekor. Anak makan semua. Betul? Betul. Itu kail satu. Apalagi jala. Kalau ada anak sungai punya jala, ya Allah, dikocok sungai itu pakai kaki. Kocok, 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 kocok. Hitam ikan semua. Mana yang banyak? Sana yang besar-besar. Rap. Ambil yang besar aja seekor. Kau 6 bulan lagi. Kau 3 bulan lagi. Kau tahun depan masih kecil kali kau. Enggak rakus orang dulu, sekarang di listriknya sama telur-telurnya mati. Rakusnya manusia sekarang tuh. Betul? Dulu semua berkah. Tapi orang dulu soleh-soleh. Duit jatuh di jalan diumumkan di masjid. Betul? Dulu, sekarang duit jatuh di masjid aja enggak diumumkan, apalagi di jalan. Orang dulu enggak banyak-banyak ilmu, taunya qul huwallah, Al-Fatihah, tapi mulutnya senantiasa melantunkan ayat-ayat itu. Qul huwallah hafal 10.000 kali sehari. Begitu solehnya orang dulu. Lakinya pergi ke laut, bininya zikir. Kalau sekarang lakinya pergi ke laut, bininya selingkuh. Macam mana Allah mau turunkan barokah? Kita lihat Husnus, bukan lautan, hanya kolam susu, dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu, dulu. Tiada badai, tiada topan kau temui, dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu, dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga, dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, dulu. Mana sekarang? Ambillah jala, pergi ke sungai, kocok, cocok, cocok, cocok. Dulu hitam ikan semua, sekarang kocok, kuning, tai yang keluar. Mau hidup makmur, kembali ke agama, kembali kepada ketaatan, siap? Ya. Kuwait, waktu merdeka, Kuwait itu miskin, penduduknya hanya 150.000 orang. Di mana-mana hanya batu dan padang pasir. Sultan Kuwait menangis siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Berserah diri, ya Allah, saya enggak mampu ngasih makan rakyat saya, 150.000 orang. Tanah ini tandus, hanya ada pasir dengan batu. Hormat sedikit-sedikitlah bisa tumbuh di beberapa bagian tanah. Siang puasa malam tahajud, siang puasa malam. Ini saya baca di majalah Intisari, saya masih kelas 3 SD. El Sabah namanya sultan itu. Tiba-tiba malam satu hari setelah dia tahajud, puasa berhari-hari, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. El Sabah menangis, bersimpuh, ya Rasul. Kepada siapa lagi saya mengadu kecuali kepada Allah. Tolonglah ya Rasulullah.
sampaikan kepada Allah kesusahan hati saya dan rakyat saya. 100% kami orang Islam di sini, umat Rasulullah. Rasulullah bilang tak lama lagi akan datang pertolongan Allah. Terus saja perintahkan kesolehan di negerimu. Nggak lama muncrat dari tanah Kuwait itu minyak tanpa dipompa. Orang nyari minyak setengah mati, riset sana riset sini, betul. Keluar minyak, mengalir minyak. Dober rebut-rebut orang Amerika, orang Rusia datang mau membuat kilang-kilang minyak di situ. Kaya raya Kuwait. Begitu dia kaya, apa dia bikin? Undang-undang dasar negara Kuwait. Nomor satu, seluruh laki-laki wajib sholat 5 waktu ke masjid. Kalau tidak ke masjid, ditangkap masuk penjara. Begitu kesolehan. Sampai sekarang Kuwait masih negara terkaya nomor 2 setelah Brunei Darussalam. Jangan main-main kesolehan ini. Rakyatnya pun nurut. Beberapa kawan saya kerja di Kuwait, bikin proyek, gajinya 5 kali gaji di Malaysia, bukan main-main. Tapi berapa bulan dia pulang. Saya bilang, kau kok pulang? Nggak tahan panas. Kawannya bilang, bukan karena itu Pak. Kenapa? Setiap zuhur kami nggak sembahyang. Orang pergi masjid, kami tidur di lobang. Lobang kan enak tuh, padang pasir tuh kalau tidur di lobang siang-siang sejuk itu. Ada uap-uapnya, uap air. Tidur kami, 1-2 kali ditangkap, 3 kali kami dipulangkan semua, dipecat. Oh, karena itunya, iya. Bukan karena panas, Pak. Penipu juga. Udah dipecat pun gak mau jujur. Bayangkan. Sampai sekarang mereka masih melaksanakan itu. Saudi juga. Kalau udah azan gak ke masjid, ditangkap. Ada polisinya untuk menangkap. Sekarang coba, kalau ada wali kota mewajibkan anak buahnya sekolah, apa? Azan berhenti semua, pergi ke masjid, di halaman wali kota ada masjid. Besok masuk medsos, wali kotanya ISIS, terlibat khilafah. Palatuknya betul. Tapi giliran ulang tahun, kotanya joget-joget, dia dipuji, memang hebat. Dari kita semua yang paling hebat jogetnya Pak Wali lah. Enggak ngerti hari ini kita agama, enggak ngerti kita. Enggak ngerti. Padahal kalau kita pasrah sama Allah, udah dijamin Allah, betul enggak? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, nanti dihina kalau kita enggak sungguh-sungguh. Dari antara rakyat disuruh taat, pemimpin yang soleh itu berkat. Mari kita lihat sejarah. Cucu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, itu gubernur. Gajinya 50 ribu dirham sebulan. Kaya lah. Dia gubernur. Singkat cerita, khalifah wafat, dia diangkat jadi khalifah. Cucu Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Hanya 29 bulan jadi khalifah. 29 bulan saja. Begitu dia jadi khalifah, gajinya diturunkan jadi 5 ribu. Kata istrinya, bang, dulu abang gubernur 50 ribu. Sekarang udah jadi khalifah, gaji abang 5 ribu. Kok bisa begitu, bang? Dulu waktu aku jadi gubernur, yang menetapkan gajiku khalifah. Sekarang aku khalifah, yang menetapkan gajiku aku. 5 ribu cukup. Istrinya anak raja. Oh, istrinya kaya raja. Lebih kaya istrinya dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cucu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu wafat meninggalkan utang 50 ribu dirham. Bajunya tampal-tampal Umar bin Khattab. Tapi istrinya memang anak raja, kaya raya istrinya. Satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sedang nulis surat. Surat negara, malam-malam. Istrinya datang, bang, aku mau diajari ngaji. Mau baca Quran aku, silakan baca Quran. Istrinya langsung buka Quran, langsung baca. Tunggu dulu. Dimatikan lampu, diganti lampu lain. Lampu yang dipakai untuk nulis dimatikan. Sekarang kau baca Quran. Istrinya komplain lah. Apanya abang ini? Itu lampu kita punya. Ini lampu kita punya juga. Waktu abang menulis pakai lampu itu, kenapa aku baca pakai lampu ini? Lampu ini dua-dua kita punya. Tapi minyaknya beda.
Yang ini minyaknya dibayar negara, yang ini minyaknya aku yang bayar. Kau baca Quran enggak berhak kau memakai minyak yang dibayar negara karena kau bukan pejabat negara. Begitu hebat. Kalau sekarang minta cerai bininya langsung, ya enggak? Laki gila katanya. Dapat bini yang hebat pula. Bangganya istrinya. Satu hari dibilang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, "Wahai istriku, kau orang kaya, betul. Perhiasanmu banyak betul." "Boy, iyalah anak raja kan. Kalau kamu tetap mau jadi istriku, aku minta seluruh harta kau itu kau sedekahkan ke Baitul Mal. Aku tidak mau punya istri yang punya harta. Makanmu ku jamin. Apa yang kau makan, apa yang ku makan sama. Mutu pakaianmu dengan putu pakaianku sama atau lebih baik pakaianmu daripada pakaianku. Ini jaminan dari saya seorang suami. Tapi hartamu kau pulangkan ke Baitul Mal semuanya, sedekahkan. Atau kau kupulangkan sama bapakmu. Aku cari istri lain yang lebih sederhana." Apa kata istrinya? "Alangkah sialnya aku kalau memilih harta, lepas orang sesoleh kamu dari suamiku. Aku pilih kamu walau aku tidak punya harta sama sekali. Besok pagi semua harta dikirim ke Baitul Mal." Imbang suami istri. Apa yang terjadi? Aman. Orang naik haji dari Irak, perempuan jalan kaki sendirian sampai ke Mekah Madinah, tidak ada satu orang pun berani mengganggu. Orang dari Yaman jalan kaki, perempuan sampai ke Syam, tidak ada satu orang pun berani mengganggu. Pernah diganggu sama Romawi, ditulisnya surat, "Saya tidak pernah mengganggu negaramu. Kau jangan coba-coba mengganggu negaraku. Kalau kau mengganggu negaraku, nanti ku kirim pasukan, komandannya udah sampai ke istanamu, buntutnya belum meninggalkan kota Madinah." Enggak berani Romawi. Dia main-main sama Umar bin Abdul Aziz. Wibawanya. Dan yang paling hebat, dalam satu tempat wadah minum, kambing dengan serigala minum sama-sama. Biasanya kalau kambing dekat serigala langsung dimakan tuh kambing. Orang biasa melihat kambing minum sebelah-sebelahan sama serigala. Orang bilang apa? Inilah keberkatan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Selama 29 tahun kambing dengan serigala minum satu wadah. Satu hari seorang bapak sedang duduk di dalam kemahnya. Di depan kemah ada kambing sedang minum dengan serigala. Senyum bapak ini. Alangkah berkahnya negeri kita. Tiba-tiba selesai minum, gap! Ditangkap serigala kambing itu. Lehernya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kata bapak itu. Kata anaknya, "Kenapa pak?" "Telah wafat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu." "Dari mana bapak tahu?" "Kambing sudah dimakan serigala saat ini. Sudah hilang keberkatan dari negeri ini." Sebegitu hebatnya wibawa keberkatan seorang pemimpin soleh. Bagi kambing aja enggak dimakan serigala. Sampai sini paham? Pentingnya memilih pemimpin yang soleh. Tidaklah mungkin kita kayak Umar Abdul Aziz. Tapi paling tidak enggak parah kali lah macam Fir'aun. Ya kan? Betul. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gitulah. Tak bisalah kayak Umar. Ada pula yang bilang, pejabat itu kayak Umar bin Khattab kan ya. Gondolmu. Giliran kalau udah berkuasa semua orang pakai jubah serban dibilangnya kadrun, kadrun. Giliran kampanye dia jadi kadrun. Hei, sadar diri. Kita enggak mungkin kayak Umar bin Abdul Aziz, apalagi kayak Rasulullah, enggak mungkin lah. Tapi paling tidak enggak macam Fir'aun, betul, ya enggak? Fir'aun itu kan semua di kokotnya, mana ada orang lain semua. Bikin spanduk aja seluruh dunia itu semua spanduk harus dari dia. Berapa proyeknya itu? Dulu, zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman SBY, zaman Ibu Megawati. Kalau 17 Agustus spanduknya tiap RT bikin sendiri, betul? Tiap lingkungan bikin sendiri, tiap desa bikin sendiri, macam-macam warna-warni, ya enggak? Sekarang mana ada, dari presiden sampai RT sama semua. Main tender. Main tender, bos. Hei, main apa? Proyek.
entender, istilahnya kata orang Medan, dikukutnya semua sama tai-tainya diambilnya semua. Bukan enggak nampak kita itu, mata kita bukan orang buta kita, betul? Betul? Betul. Spanduk pasang masker. Pasang masker. Sama seluruh Indonesia. Berarti main tender, paham? Dikukut habis dari bawah sampai atas. Ini pas akhir kalau jadi wali kota jangan begitu. Bagi-bagi, ya enggak? Betul. Kukut semua, masa sampai main masker gini, ha? Seluruh Indonesia sama. Berarti tender, betul? Ih, separah itu, enggak pernah separah itu, rakus. Rakus betul. Aku ketengok mataku lihat. Tidak dusta. Betul? Betul. Kita enggak mau seperti itu dong. Biasa-biasa aja lah. Makan nih kalau udah terlalu banyak rakus, mati juga hanya kekenyangan, ya enggak? Ikan baung. Tahu ikan baung? Itu kalau di Jambi dijual di pajak, orang Jambi enggak mau beli kalau mati tenganga. Jadi ikan baung itu kalau matinya tenganga, orang Jambi enggak mau beli. Ah, tengango katanya. Saya heran, kenapa kalian enggak mau beli ikan baung mati tenganga? Karena mati kekenyangan. Rupanya cara orang Jambi itu sebagian menangkap ikan baung dibikin apa? Kurungan dari bambu, bikin pintu masuknya, diletakkan di dalam kurungan itu daging celeng, babi hutan. Jadi rame lah ikan baung itu mengejar, tupak-tupak-tupak itu dimakan, sampai mati kekenyangan. Jadi asal tenganga berarti mati makan daging babi. Nggak mau orang Jambi beli. Sampai sebegitunya, saking rakusnya. Ikan baung itu rupanya kalau makan, sampai mati kekenyangan dia baru berhenti. Mau jadi ikan baung? Mau dipimpin ikan baung? Terakhir, Rasulullah mengatakan ada satu dari lima perkara yang ditakuti Rasulullah. Satu diantaranya Imrotis Sibian, pemimpin karbetan. Pemimpin karbetan. Pemimpin di karbet, dari karbet. Belum pantas tapi dinaik-naikkan juga. Dijual-jual, dijual-jual. Engkau lah, dia ada imbang. Kalau engkau, kentut lu pun wangi. Kira-kira begitulah. Dijual-jual. Itu yang paling ditakuti Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu, pada persiapan pemilihan ini, ingat betul itu. Kata orang Melayu, kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Paham? Paham. Betul? Betul? Udah kita menangkan kemarin. Pemilihan gubernur, ada orang awak, ada orang lain, kita pilih orang awak. Kalah pisang lilin, ya enggak? Ya tapi wali kota Medan lain pak, sama-sama pisang awak nih. Memang di Medan ini sama-sama pisang awak. Terus kalau pisang awak dua-dua bagaimana? Pilih yang masak pohon, jangan pilih yang di karbet. Karena kalau di karbet, kalau pisang di karbet, memang kulitnya kuning juga. Tapi kalau dibuka isinya kepet. Ngerti? Hei, ngerti nggak? Kulangi, kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang? Kalau dua-dua pisang awak, bagaimana Pak Ustadz? Kalau dua-dua pisang awak, pilih yang masak pohon, jangan pilih yang di karbet. Karena memang yang di karbet dengan yang masak pohon, kulitnya sama-sama kuning. Tapi yang satu berisi, yang satu kepet. Udah, sampai sini aja lah. Aman lah udah ya. Selesai. Kita tutup ceramah ini. Gak boleh lama-lama, ada COVID. Setiap pengajian tetap bawa masker. Ini itu ikhtiar. Ini ikhtiar usaha kita. Dan jangan salam-salam. Kita cukup assalamualaikum, bubar. Jaga jarak keluarnya pelan-pelan. Mudah-mudahan negeri ini diselamatkan Allah dari bahaya. Daripada COVID dan lain-lain. Ya, selama COVID, kawan-kawan kami pencari madu hutan, susah menjualnya. Madunya udah terkumpul tapi gak bisa dijual. Mereka mengadu pada saya, tolong jualkan Ustadz. Disuruhnya pula Ustadz menjual. Memang begitu, kalau giliran susah datangnya sama Ustadz. Giliran senang, milih pemimpin karbetan. Begitu, saya bilang saya mau jualkan, tapi harus asli.
Maka diperiksalah di laboratorium BP POM. Sudah ada PIRT-nya. Ini memang asli. Maka saya jual gambar saya. Ya, gambar saya. Silakan diambil di luar untuk membantu mereka. Sudah laku 500 lebih. 500 botol lebih. Keuntungan mereka sudah bisa nyekolahkan anaknya, bisa macam-macam. Saya diberi sebagian untung dan untuk masjid dan pesantren yang sedang saya bangun sekarang. 1 rupiah pun insya Allah saya nggak makan ini. Dan yang terakhir ini, kesturi sama juga, nggak laku dijual. Dia minta tolong saya bikin gambar saya. Ini minyak kesturi yang dipakai Rasulullah dan dipakai Ka'bah. Jadi kalau mau cium harumnya Ka'bah, Hajar Aswad dan lain-lain, inilah yang minyaknya namanya misik. Atau orang Melayu bilang minyak kesturi. Silakan diambil di luar untuk membantu saudara-saudara kita. Pada Pak Akhyar, mudah-mudahan sehat walafiat, bisa menghadapi pilkada dengan baik. Dan kalau sudah jadi, tolong jangan ganggu agama kami. Insya Allah ya, jangan ganggu agama kita ya Pak ya. Nah, bantu agama, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun, wafur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dolah beli kopiah. Jalanan licin dia terjatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.